Bila malam tak mau berganti, tak akan kesambut mentari pagi. Izinkan saya, Beverly, hadir di sini untuk membawakan perdebatan hari ini. Dewan Juri yang terhormat, mengintegrasikan mata pelajaran agama dengan mata pelajaran lain dapat mengaburkan fokus dan tujuan utama dari setiap mata pelajaran. Setiap disiplin ilmu memiliki struktur pengetahuan yang spesifik, sehingga mencampur adukan pelajaran agama dengan mata pelajaran lain seperti hukum atau ilmu sosial berisiko mengurangi kedalaman materi yang seharusnya dibahas secara lebih mendalam dan sistematis dalam bidangnya masing-masing. Hal ini dapat mengurangi efektivitas proses pembelajaran di kelas. Kurikulum pendidikan di Indonesia sudah diatur dengan seksama agar sesuai dengan standar pendidikan nasional. Mengintegrasikan mata pelajaran agama dengan disiplin ilmu lain akan memerlukan perombakan besar-besaran dalam kurikulum. Tidak hanya itu, tenaga pengajar juga harus memiliki keahlian multidisipliner yang sulit dicapai mengingat spesialisasi guru yang biasanya terbatas hanya pada satu bidang tertentu. Hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan di lapangan, baik dari sisi guru maupun sisi siswa. Integrasi mata pelajaran agama dengan mata pelajaran lain juga dapat memicu potensi intoleransi, terutama di negara yang memiliki keragaman agama seperti Indonesia. Ketika ajaran agama tertentu diintegrasikan dengan mata pelajaran umum, ada resiko bahwa nilai-nilai agama tersebut dianggap sebagai satu-satunya pendekatan yang benar, mengesampingkan perspektif agama lain. Hal ini bisa memicu kesalahpahaman dan ketidaknyamanan di antara siswa yang berbeda keyakinan. Sistem pendidikan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip sekularisme, di mana sekolah-sekolah umum harus memberikan pendidikan yang netral dan tidak memihak pada agama tertentu. Mengintegrasikan pelajaran agama dengan mata pelajaran lain seperti hukum atau ilmu sosial bisa melanggar prinsip ini. Pendidikan agama seharusnya disampaikan secara terpisah agar tidak mengganggu netralitas dan objektivitas pendidikan di sekolah-sekolah umum. Mengintegrasikan mata pelajaran agama dengan mata pelajaran lain juga dapat menimbulkan tantangan dari segi regulasi. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan agama adalah mata pelajaran yang wajib diajarkan secara terpisah sesuai dengan keyakinan masing-masing siswa. Dengan demikian, integrasi tersebut mungkin melanggar ketentuan hukum yang telah ada, terutama jika tidak semua siswa beragama yang sama membutuhkan pendekatan agama yang berbeda. Pendidikan agama sudah memiliki tempat tersendiri dalam kurikulum dan fokus utamanya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama serta nilai-nilai moral. Jika mata pelajaran agama diintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti etika atau sejarah, maka pemahaman siswa tentang agama justru menjadi dangkal karena pengajaran agama akan dicampur dengan materi lain yang tidak berkaitan langsung. Hal ini bisa menurunkan efektivitas pendidikan agama dalam menanamkan nilai moral dan spiritual. Kesimpulan yang akan saya bawakan hari ini adalah mengintegrasikan mata pelajaran agama dengan mata pelajaran lain dapat menyebabkan pengaburan fokus dan tujuan utama dari masing-masing disiplin ilmu, mengurangi efektivitas pembelajaran, serta mempersulit implementasi kurikulum di lapangan. Tantangan ini tidak hanya membingungkan siswa dalam memahami materi yang berbeda, tetapi juga mengganggu kualitas pendidikan yang seharusnya lebih terfokus dan sistematis. Secara hukum, langkah ini berpotensi melanggar prinsip sekularisme dan ketentuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengharuskan pengajaran agama dilakukan secara terpisah sesuai dengan keyakinan masing-masing siswa. Pada akhirnya, integrasi ini dapat menurunkan kualitas pengajaran agama itu sendiri, karena setiap mata pelajaran memiliki metode yang khas dan tidak dapat dicampur.